Enggak ada. Ini aja ke mana? Aja. Majuin dong, majuin ke depan. Jangan ada ke depan. Majuin ke depan. Ketinggian sekitar 50 meter. Iya, maju. Nah, naikin lagi jalan. Ayo, coba lagi, men. Siput Ataraya. Tuh batanya udah segitu tuh. Nanti balikin nanti. Bentar sini. Pencet. Nah, lo jam-jam cek tuh. Tuh baterai ngurang. Iya lah. Saat ini SJRC F11S 4K PRO sudah mendekati Danau Gintung atau Situ Gintung, tapi belum berani untuk terbang di atas danau karena emang baru pertama kali terbang SJRC F11K PRO. Kamu terakhir sebelah sana ya? Ada di sini tuh. Oh, ini ada ini. Tuh di atas tuh dia. Itu. Itu. Iya. Itu mana? Iya, turun ya. Turun ya, kita mundur dulu. Mundur. Itu mbaknya kan? Oh. Sini. Ya, setelah sekian lama ya, kita ke bawahin Danau Situ Gintung. Sepertinya SJRC. Mundur. Apa sayang? Sudah mendekati habis baterai. Kuncinya, aduh. Tingginya 75 meter. Lihat Situ Gintung. Kalau Situ Gintung mana? Terakhir baterai. Yang belum danau atau Situ Gintung tampak bagus dari angle yang seperti ini. Di depan danau itu ada bendungan dan ada jogging tracknya. Mau habis itu. APH coba. Sini sayang. Itu dimulai sendiri tuh. Ya, sekarang nih view ke arah desa Rempohan nih. Ya, maju terus SJRC. Muter dia ke sana madepnya. Ketinggian berapa ya? Saya lupa ini. Iya, berputar lagi. Melihat view daerah ya Rempoa dan sekitarnya. Ya, sekitar safal sana ini. Iya, RTH sudah menuju home base RTH lagi. Baterai sudah mau habis ini. Iya. Ya kena angin. Kencang anginnya. Saatnya SJRC turun karena baterai betul sudah terima kasih guys, teman-teman, sudah kawan-kawan nonton video Jawa telah nonton SJRC F11 terbang dari lapangan olahraga Rempoa atau lapangan olahraga Gintung sebenarnya menuju untuk melihat danau Situ Gintung dari ketinggian sampai sekitar 50-60 meter. Sekali lagi terima kasih, salam yang nonton bahagia saya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam bahagia selalu. Drone berkualitas dengan harga terjangkau. Foto ya, foto ya. Kan lagi inin kamera, janganlah. Matiin dong. Terima kasih.